Cepat dimulai dan para wati fajrin Edi Hartono membelakangi kamera, sedang yang menghadap lensa kamera nanti adalah Myung Hee dan Park Joo Bong. Saudara-saudara kembali ke lapangan, perawatan Fajrin siap-siap untuk melakukan serve di set yang kedua ini. Sambar lagi oleh perawatan Fajrin, 1 untuk Indonesia. Pindah serve sekarang, Perawati tidak bisa mengambil satu kok dari Myung Hee tadi. Sekarang Myung Hee serve. Kurang kerjasama antara Park Joo Bong dan Myung Hee. Orang kedua, Park Joo Bong serve. Baca lagi. Pindah serve sekarang. Edi Hartono serve. Keluar pemenangan dari Edi. Orang kedua, Perawati Fajrin. Dari Park Joo Bong sudah berhasil dikembalikan oleh Edi Hartono. Pindah serve, Myung Hee serve. Orang kedua sekarang dari Korea, Park Joo Bong. Ya, pengembalian yang tidak hormat dari Myung Hee. Pindah serve lagi, kedudukan 0-1. Oh, 1-0 maksudnya. Masuk. 2 untuk Indonesia sekarang. Membentur net. Pengembalian dari Edi Hartono. Sekarang Perawati Fajrin orang kedua. Iya. Akhirnya smash dari Edi Hartono. Juga tidak bisa diambil oleh Myung Hee. Angka 3-0 saudara-saudara di set yang kedua ini. Masuk lagi, tidak cermat kontrol bola dari Park Joo Bong. 4-0 untuk Indonesia di set yang kedua ini. Ya, masuk lagi dari Edi Hartono. Smash yang menyerang sebelah kanan tadi tidak bisa diambil oleh Park Joo Bong. Angka bertambah menjadi 5 di set kedua. Pengembalian dari Edi Hartono dan pindah serve sekarang. Myung Hee dari Korea melakukan serve. Pergantian satu kok diminta oleh Myung Hee. Love five. Dari Edi membentur tiang net dan angka pertama bagi Myung Hee dan Park Joo Bong. Keluar pengembalian dari Park Joo Bong. Orang kedua sekarang. Membentur net lagi, smash dari Park Joo Bong saudara-saudara.
sehingga pindah serve lagi ke Indonesia. Nomor saja oleh Pak Gibbon. Masih satu kesempatan lagi Ferawati. Ya. Tidak melewati net. Pengembalian dari Ferawati Fajri. Dan pindah serve lagi ke Pak Gibbon dan Yong Hee. Pak sekarang serve. Cermat Edi. Pak Gibbon sekarang 2 untuk Korea. Iya. Di tempat yang sama sekali tidak terjaga, disitulah ditempatkan smash tadi, biarpun tidak terlalu keras. Pindah serve lagi saudara-saudara setelah bola tadi keluar. Edi Hartono. Tidak terjangkau oleh Edi. Orang kedua, Ferawati. Iya. Mati langka juga Pak Gibbon. Pindah masih sekarang angka 6 untuk Indonesia. Ditempatkan di daerah yang tidak juga terjaga. 7 untuk Indonesia, 2 untuk Korea. Apakah Indonesia akan memenangkan pertandingan ini saudara-saudara? Keluar, ragu-ragu sekarang. Pemain Korea ini semakin ragu-ragu, saudara. Terkuras tenaganya mungkin, saudara-saudara. Sekarang 8 untuk Indonesia, 2 untuk Korea. Bambang Kurnet lagi, Myung Ki. 9 sekarang untuk Indonesia. Membutuhkan pengembalian dari Ferawati Fajrin dan pindah serve sekarang 2-9. 7 angka sekarang ketinggalan pasangan Korea dari pasangan Indonesia. Keluar ragu-ragu Myung Hee. Masuk, pindah serve lagi. Edi Hartono serve. Keluar lagi. 10 untuk Indonesia. Membentuk net serve dari Edi Hartono. Dan Ferawati sekarang. Tidak terlalu keras smash dari Myung Hee, tapi tidak bisa dikembalikan dengan baik oleh Ferawati. Ferawati menunjuk raketnya kepada umpire. Rupanya terputus senarnya dan perlu diganti. Kedudukan sekarang
10 untuk Indonesia, 2 untuk Korea. Saudara-saudara, tinggal 5 angka lagi bagi Indonesia apabila bisa diselesaikan. Indonesia lah yang berhak Piala Sudirman untuk kejuaraan dunia beregu campuran yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini. Pengembalian dari Pak Gubong dan orang kedua sekarang Pak Gubong serve pada kedudukan 2-10. Masuk, tidak berhasil Prawati. Angka bertambah menjadi 3. Iya. Service over. Di tempat yang kosong juga ditempatkan bola dari Eddie Hartono dan pindah serve sekarang 10-3. Gagal lagi Myung Hee. 11 sekarang untuk Indonesia. Iya, membenturnya dari Myung Hee. Dan angka 12 sekarang untuk Indonesia, saudara-saudara, di set yang kedua ini. Sementara Korea baru 3. Dari Prawati menjadi 13-3. 13 lawan 3. Indonesia 13 dan Korea 3, set yang kedua. Tinggal 2 angka, Piala Sudirman di tangan Indonesia. Satu angka lagi bagi Indonesia. Orang kedua sekarang. Empat belas tiga masih kedudukan. Match point 3 bagi Indonesia. Karena set pertama sudah dimenangkan oleh Indonesia. Dan set kedua ini pula kelihatannya sudah pada angka akhir di mana angka penentuan tinggal 1 angka lagi. Masih kesempatan Eddie Hartono sebagai orang kedua akan melakukan serve pada kedudukan match point 3. Berhasillah Indonesia muncul sebagai pemenang. Berakhir pula pertarungan yang sangat menegangkan
di ganda campuran antara Ferawati Fajrin yang berpasangan dengan Edi Hartono melawan Myung Hee dan Park Jubong. Dengan demikian saudara-saudara, babak final turnamen bulu tangkis beregu campuran yang menempatkan Indonesia dan Korea di babak final ini dimenangkan oleh Indonesia dengan 3-2. Dan jelaslah bahwa Piala Sudirman yang juga dibuat di Indonesia ini tetap bertahan di Indonesia, menjadi milik Indonesia untuk sementara. Entahlah pada pertandingan-pertandingan tahun atau dua tahun yang akan datang, siapakah yang akan berhasil meraih Piala Sudirman ini. Saudara-saudara, dengan demikian selesailah sudah laporan kami dari Istora Senayan Jakarta, melaporkan babak final kejuaraan dunia bulu tangkis beregu campuran yang berlangsung sejak pukul 19.30 hingga pukul 24.10 saat ini. Kerabat kerja Televisi Republik Indonesia dengan pengarah teknik Amir Hamzah, pengarah acara Bambang Guntur Gunawan, reporter Lukman Prayekto dan Max Sopakua mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kami kembali.